kamu lagi. Lagi apa nih gue? Masa di depan. Dulu sore nih kawannya, jadi kita langsung bandara nih. Orang saya tuh lumayan kawan. Mantap. Oke temannya, kita akan cek lokasi lagi. Nah, lokasi ini kurang lebih 10 tahun. Kita pernahkan sini. Ini ada fosil apa namanya? Prima ya. Dia berada di sini, kawan. Kita ini jauh dari laut. Mungkin karena proses alam. Jadi ada pembentukan daratan baru ini, kima-kima ini. Pada di sini, kawan. Saya dapat beberapa sekarang untuk makaran kipa ini. Ini apa ini? Oh ini juga kawan. Ini bekas sekarang ini apa? Bekas kipa ini. Itu fosilnya kawan. Mantap. Di lokasi pemasangan tenda kami, ini kita temukan lagi beberapa fosil kimah purba ya. Ini kawan ya. Nah, menarik sekali ini sebenarnya kalau diteliti para arkeolog ini. Karena di sini banyak sekali nih. Ini diameternya kurang lebih 50 cm nih. Ini ke sini. Ini kawan. Tinggal bekas-bekasnya saja kimahnya. Masih tapi masih bisa kita tahu bahwa ini adalah fosil dari kerang ya, kima itu. Ini lagi kawan, fosil kerang kima ya. Wah banyak sekali sini kawan, ini lagi satu. Bisa jadi dulu ini adalah lautan yang terangkat akibat proses alam, gempa bumi atau semacamnya lah. Ini kima, situ lagi satu. Jadi kita padahal ini posisinya jauh sekali dengan apa? Dengan daerah laut ya. Oke, kawan, sekarang kita akan melakukan proses pemasangan tiang tenda ya. Di sini batu karang semua kawan. Jadi bukan tanah ya. Akhirnya ilmu-ilmu kanuragan semua keluar sini. Kita menggali batu ya kawan-kawan ya. Betul dapat emas kawan. Sudah ada yang memasak air panas ya buat kita ngopi-ngopi sambil menikmati matahari. Semoga saja mataharinya bagus. Thank you.
bukan villa. Sudah dibikin kan? Sudah bikin rumah besar-besar lagi. Cari penyakit tadi. Memang manusia ini tidak. Oke, wae kumpul pak lah. Potennya. Oke kawan, ini adalah ikan kita yang kita akan bakar sebentar ya. Tapi sebelumnya kita harus ngopi-ngopi dulu. Kita akan bakar-bakar ikan. Ini kemarin ini yang saya panah ya. Oke kawan, kita akan camp sini karena sunset nanti bakal turun dari situ ya, dari arah situ. Semoga saja cuaca hari ini cerah, kita bisa menikmati keindahan matahari tenggelam ya. Oke guys, ini save-nya baru datang jam segini. Aduh. Sudah pacar dua tadi di menyala lagi. Aman lagi ya. Kopi kah? Iya. Ya kan? Apalagi dingin-dingin begini. Terus nemi air itu ini. Pun ke rumah anu kalian sudah makan malam kan belum, kalau belum saya mau turun sebentar. Umbero elo kita. Amerikane kui koni kulati. Sudah siap gua. Putar tomnya lagi. Sip. Yang kanan. Tamu-tamu turun kai. Ya kalau mau doa namanya lah. Nama tamaram pisian. Oh malam pak. Oke kawan, saatnya kita makan ya. Kita harus berburu ini, jangan sampai di lupa sama hujan ini. Kita ada air banyak ya, air galon itu. Selamat pagi kawan. Semalam kita tidur dengan kondisi hujan-hujan kawan. Nah teman-teman saya lagi masak kuah kuning. Bagaimana chef? Aman kah? Keracunan itu kan? Yang nonton tadi malam itu tidak mungkin. Tidak pahit lagi itu toh? Lewat begitu. Bagaimana kita tahu? Kita tidak tahu bro. Aduh kawan, lagi-lagi hujan lagi. Terpaksa kita harus masuk tenda lagi nih. Hujan lagi. Mau masak di mana kah? Dalam kah? Hujan.
kita masak kawan ya. Hujan-hujan lewat mungkin kah? Hujan lewat saja itu. Terang di sebelah sana ya. Landscape-nya sini mantap juga ya. Gimana chef? Aman chef? Aduh. Ulo. Anak terhindar dari air atau kritik hujan. Bahaya. Pasti tempat duduk. Ah, mantap. Duduk bye-bye. Bisa masuk ke... Kasih duduk bye-bye ya. Kita bisa masuk juga mana? Ya. Apa? Tidak akan terbakar ini. Aku pakai tenda tuh kan. Suasana tenda kami seperti ini kawan. Mantap. Apa itu? Lihat ya guys. Wih, gua kuning guys. Itu guys. Nah, ini ikannya kawan. Daun salam. Daun salam ada kah? Tidak ada lah. Jangan pakai daun salam. Mana lompat kemarin? Oh, iya. Di speed saja. Kita. Itu baru. Siang lagi pagi sarapan pagi. Langsung kurapu guys. Oke, mantap guys. 8 berat guys. Ini guys. Ini nih anti mainstream ini kita ini. Melanggar ini sebenarnya ini. Biasanya orang game itu tidak ada pare-pare ini seperti ini guys. Paling Indomie kan. Dalam protein.
silakan. Jelas ini. Buah kuning akhirnya tercapai juga. Wes. Sunu men. Alhamdulillah sudah sarapan pagi, kawan ya. Saatnya kita akan beres-beres untuk bergegas pulang. Oke kawan, tenda kita sudah lepas semuanya. Kita akan bergegas untuk pulang ya. Semoga next time lagi kita bisa lakukan trip. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share ya.